Guys, welcome to Lia Mukbang Room. Lia's Mukbang Room. Hari ini aku gak tau aku mau ngapain, gak ada yang bohong, bercanda. Aku baru pulang latihan, terus aku lapar banget, jadi aku beli roti. Dan kalian di sini nontonin aku makan aja ya. Habis ini aku mandi, habis itu bobo. Aku udah lama gak showroom, jadi aku pikir aku akan showroom sebentar. Aku beli roti bakar rasa keju susu. Live jam 1, di sini jam 12 tau. Nah, biasanya yang paling enak ini aku makannya belakangan. Yang paling enak di sini itu kejunya. Jadi aku akan makan keju-keju ini belakangan. Ya, jatuh. Ada yang mau ya? Emang kalau lagi showroom? Enak banget deh, sumpah ini tempat roti bakar paling enak. Susunya banyak. Terus dia, aku gak suka roti bakar yang terlalu crunchy kan. Enak banget. Kalau tema mukbang tema showroomnya Lia's Mukbang Room, berarti aku nggak akan ngomong guys. Aku maunya hari ini makan doang. Showroomnya makan, makan, makan. Kak Sultan, Kak Sultan, Kak Haris, makasih diskonnya ya. Akan aku udah bilang, ya aku gak mau ngomong, aku pengen makan aja. Makan guys, malam-malam itu adalah waktunya makan. Udah bingung deh, semua partnya enak banget. Hi, your fav boy. Kak Sultan, kok belum tidur sih? Hai Kak Lazu. Aneh gak? Aku makan roti bakar minumannya vitamin C. Kak Haris, kok belum tidur Kak Haris? Tapi hari ini susunya kurang banyak deh. Biasanya tuh kayak ampe tumpah-tumpah. Tapi kalian ini gak sih? Kalian kenapa belum tidur sih? Nontonin aku showroom. Aku hari ini cuma mau makan aja guys. Ih, kosong. Tapi tetap enak sih. Happy early Christmas. Kak Hedel. Hai Del. Hai Del. You're always on my mind. One speeding. Aku gak akan lama tau di showroom guys. Karena aku cuma gabut. Aku cuma kayak pengen absen aja di showroom. Hihang Ho Heng. Hai Karama.
Kamu juga belum tidur, Kak Rama. Guys, aku akan mengambil satu gigitan terbesar. Nggak terbesar sih, lebay. Satu gigitan langsung hap. Rasa itu benar-benar nggak bisa dideskripsikan, guys, dengan kata-kata. Karena aku adalah pecinta keju, jadi keju yang gurih-gurih asin gitu dicampur sama susu kental manis, wow, amazing. Ditambah tekstur rotinya tuh lembut banget, asin banget, gak bisa banget. Terus di atasnya dikasih lagi keju parut sama susu lagi, aduh gak bisa banget dah. Aku suka banget sih sama makanan manis. Kak Rizky, makasih ya diskonnya. Apa? Apa manggil-manggil? Happy Christmas, Happy Christmas. Bingung nih mau gigit yang mana dulu. Lihat deh. Ih, gila guys, gila, keren banget kameranya langsung fokus ke keju. Lihat seberapa banyak nih keju. Lala. Kita coba ya, dia akan langsung fokus lagi apa enggak. Wow, lihat guys, betapa kayak gini nih teksturnya guys. Xiaomi Redmi 12. Hai Kak Only Adele. Ini aku kasih lihat ya guys ya, tekstur keju di tempat ropang ini. Lihat kan kayak beda gitu gak sih? Kayak beda gitu. Tapi aku kalau habis makan manis gitu, aku minum air putih punya banyak banget. Banyak banget. Nah ini nih best part. Rotinya udah lembek gara-gara susu kental manis. Kalian bisa lihat bentuk rotinya kotak. Iya dong, masih jajar genjang. Spill abangnya. Oke, nanti ya aku kalau kesana lagi aku bilang, "Bang, bang, ada yang mau, ada yang minta di spill, bang, boleh gak?" Jackbet. Jackbet tadi nge-like-nya aku lagi. Ah. Iya, ya. Oh, naik berat badannya. Aku susah naik berat badan. Sorry nih, bukan pick me. Emang susah. Jadi dulu sih. Kayak udah segitu-gitu aja. Keju gak enak. Ya suka-suka gak? Suka sih, tapi tergantung di mana dulu. Dulu banyak beritanya katanya dia suka pakainya air dari toilet. Langsung mamaku, jangan suka beli ini aja gitu-gitu. Karena aku jadi parno. Tapi kalau di mall gak mungkin gak sih? Atau emang kelihatan penjualnya bersih itu gak mungkin sih. Ya guys, sudah habis rotinya. Berarti aku akan selesai showroom ya. Enggak kejunya, best part. Aku nanti kalau udah gede. Sekarang juga udah gede sih. Pengen punya ini ya. Kulkas isinya keju. Dan makanan-makanan manis lainnya. Sometimes kayak aku ada kak ini sih
kayak suka enak gitu sama makanan manis. Tapi jarang. Biasa kalau kayak gitu kayak lagi sakit aja. Jadi sekarang kita akan makanin kejunya ya. Gak hujan guys, emang kedengaran kayak hujan ya. Sorry ya, di atas rumah aku soalnya ada helikopter. Makanya suaranya begini. Gak hujan di sini. Kan gak percaya aku ada helikopter. Helikopter. Oh, jadi ini yang marahin Koko itu kata. Bilangin dia kemana? Kang Alfa, kamu juga tadi kemana? Kok kamu gak fece sih? Aku udah denger cerita dari Lin. Dia fece kan sama Lin tadi. Tapi gak fece sama aku. Kita bayangin ini adalah apa? Kalian yang gak suka keju pasti enak ya aku makan keju. Aku suka banget sama keju. Aku pengen jadi mukbang, konten mukbang gitu. Tapi kadang tuh ya ada suka komen kayak, ih jijik deh ngeliat si ini makan kalau mukbang gitu. Jijik deh liat dia hap gitu-gitu. Kadang tuh ada yang kayak komen gitu kan di konten mukbang kayak, jijik deh liat ini makan, jijik deh liat ini makan. Nah aku takut kalau misalnya aku nanti buka konten mukbang, akan ada komen kayak gitu, kayak ada orang yang gak suka dengan cara makan aku. Ih guys, kok kayak cabi ya? Enggak, dari dulu juga cabi. Gak bisa, gak ada kuku. Hai Kak Ilman. Asem. Tak. Kita akan baca ini ya guys. You are listening attentively. All of you are trying to listen my story. Your beautiful eyes that sparkle. Yes, sipit. Yes, memang saya orang yang optimis. The way you make me feel like luckiest person in the world. Listen to my heartbeat. Hai Kak Natsmi, kenapa semua orang yang VC hari ini sama aku belum pada tidur? Suruh aku jangan begadang. Kalian sendiri yang gak tidur-tidur. Why? No one and wait. Kemarin aku dikasih manda ini. Iya, bukan dia dari Manda. Dia memberikan aku hadiah ulang tahun. Enggak kemarin banget sih, udah agak lama. Coba ya aku bawa aku ini lemari guys. Lalu ada apa lagi ya di sini ya?
Udah gak ada apa-apa lagi, udah saatnya aku tidur. Tidur? Masih harus mandi dan hapus makeup. Aku capek hapus makeup, guys. Kapan sih ada orang yang bisa ciptain penghapus makeup otomatis? Kayak aku cuma perlu foto ini, terus langsung jeder, makeupnya hilang. Rencanayo. Guys, aku mau belajar nunjuk orang ya, guys. Aku tuh, aku suka cerita gak sih kalau aku suka mimpi lagi berantem sama orang. Tapi di mimpi, aku gak pernah berantem sama orang sih. Bahkan kayak teman-teman aku pas SMA, misalnya kayak ngeprank-ngeprank, ngelabrak adik kelas gitu, atau sampai berantem beneran, aku gak pernah merasakan jambak-jambakan, guys. Pernah gak ya? Gak pernah sih. Sedamai itu aku anaknya. I love peace. Stay calm and love Aurelie. Gue sama siapa tuh? Eh tapi pernah sih waktu itu. Tapi sama cowok yang aku pas SD tuh. Sampai bangkunya aku patahin gila. Aku kaget sih aku bisa kayak gitu. Kayaknya tuh pertarungan terganas aku sih. Gimana guys, kalau kalian kalau berantem, tapi aku pengen garuk muka ini, pengen aku copotin biar makeupnya hilang. Iya jangan, temen. Serem kali Lia. Marahnya orang sabar tuh serem, guys. Tapi aku gak sabar sih. Ih, takutnya orang kalau boxing lindungin muka ya. Ini dong. Aku pas kemarin kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Emang belum ngomong. Sumpah aku udah nggak jelas, guys. Sumpah malam aku nggak jelas. Itu karena aku gak capek. Aku capek hapus makeup. Aduh, sumpah aku capek hapus makeup, guys. Alibi kecemburuan, hanya dirimu yang terlihat. Kobaran api di lubuk hati, berapa kali pun padam. Headbang tuh gitu ya, guys ya. Cinta ini kan terus menyala. Oh gue daya mo ondo. Aku suka. Ya udah, aku mandi ah. Capek liat deh spraynya. Aduh, high banget kan. Frozen. Jeder. Serem gila. Kenapa aku ketawa? Sit up setengah deket kasur. Kalian pusing gak?
harus hapus makeup. Ku petik bintang. Ngelag gila. Kok hidung aku merah ya? Oke, tengah malam aku tuh enggak jelas dan udah mulai nge-lag. So, aku bakal tidur sekarang juga. Aku enggak hapus makeup, aku enggak mandi. Bercanda deh. Iya mandi kok, bercanda aku mah. Oke guys, see you Ramune ya. STSK Kristi. Gimana bayangin pipi ini? Aduh, mau ngomong apa ya? Oh iya. Kita habisin dulu ya minumannya. Hai Kak Afnil. Cheers. Asem ih. Kok dia gak mau lepas sih tisunya? Gak mandiri. Sumpah aku tuh gak jelas. Guys, lapis. Gantungan dari Manda. Ada muka akunya juga tau tuh. Buset, si paling self love. Asam gila. Makanya aku mau tidur dulu. Tebak aku mau ngapain guys. Salah. We go. Salah. Makasih yang udah nonton ke gak jelasan ini. Kapan-kapan aku akan show up dengan gak jelas lagi. Bye. Salah. Kita baca podium dulu kali ya. Jadi jangan nangis, jangan nangis. Dibacain nih. Dari Kak nomor 18 aja deh. Kak Your Fav Boy Hazel, Kak Bayu, Kak Bagus, Kak Benny Maru, Kak Katarlisem, Kak Rian, Kak Abista. Hai Kak Abi, kamu belum bobo Kak Abi. Gimana Kak Abi, jadinya kamu bisa nonton gak konser? Hai Kak Rizky, makasih ya diskonnya. Hai Kak Miadel. Makasih juga Kak Haris, Kak Ilman, Kak Destiko. Nanti ketemu lagi ya VC ya. Kak Hedel. Hai Edel. Kak Sultan, Kak Natsmi, Kak Rama. Tuh gak, tadi ya ternyata, coba kalian nanti cobain ya. Kak Lazu juga makasih ya. Tadi yang fetish sama aku kayak ngerasa gak pas aku kayak gini-gini. War Love, tuh gak, aku kira itu dipencetin sama adminnya kan. Tapi ternyata emang dia otomatis kalau misalnya kita gini, keluar love.
yang mau dapat kayak gitu cuma bisa di PC aku. Bye bye.